Ronaldo telah membuktikan, dulu sering kritik pedas, Gary Neville malah kena karma. Pundit sekaligus legenda Manchester United, Gary Neville, tetap memilih Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang layak disebut God, the greatest of all time, ketimbang Lionel Messi. Padahal, ex-pemain tim nasional Inggris itu mengkritik perilaku Cristiano Ronaldo saat berada di tugas keduanya di Manchester United tahun 2022 lalu. Menurut Gary Neville, perilaku Cristiano Ronaldo bisa membuat klub berantakan. Selanjutnya, CR7 pun membalas kritik tajam Gary Neville dengan mengacuhkannya dan tak menganggapnya ada. Dalam wawancara kontroversial dengan Piers Morgan, legenda Portugal itu mengaku kecewa dengan ex-rekan setimnya yang mengejar dirinya di media seperti itu. Mendengar mantan rekan kerja atau rekan satu tim mengkritikmu, ketika mereka hanya melihat satu sudut pandang. Gampang itu, mengkritik itu mudah. Saya tidak tahu apakah kamu punya pekerjaan di televisi yang harus mereka kritik agar lebih terkenal. Saya benar-benar tidak memahaminya, kata CR7 dikutip dari Sportkida. Gary Neville menegaskan bahwa legenda Real Madrid dan Juventus yang kini berseragam Al Nassr itu tetap menjadi pemain favoritnya, meskipun hubungan mereka renggang. Dia, Cristiano Ronaldo, masih menjadi pemain favorit saya sepanjang masa, dan paling saya sukai. Ketika saya membahas siapa yang terhebat sepanjang masa, saya tahu banyak orang yang akan mengatakan Messi, tetapi saya mencintai Cristiano, ujarnya. Dia bisa mencetak gol dengan kaki kirinya, namun dia bisa mencetak gol dengan kaki andalan, kaki kanan. Dia juga bisa mencetak gol dari jarak jauh, tendangan penalti, free kick, dan lain-lain. Dia benar-benar manusia alien yang luar biasa. Ronaldo benar-benar menghidupkan kembali, kata Neville. Umur hanyalah angka bagi Ronaldo, tetap on fire meski umur sudah 38 tahun. Cristiano Ronaldo membuktikan dirinya masih tajam dan masih menjadi mesin gol, meski kini berusia 38 tahun. Ronaldo telah mencetak 43 gol dalam setahun. Gol teranyar Ronaldo dibuat saat Al Nassr mengalahkan Al Duhail 4-3 di Liga Champions Asia, Rabu 25 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Torehan itu menambah pundi-pundi gol CR7 tahun ini. Dari total 43 gol dalam setahun, 30 gol disumbang Ronaldo untuk Al Nassr dan 13 untuk Timnas Portugal. Di usianya yang 38 tahun tersebut, Ronaldo masih mencatat rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak selama setahun. Bahkan mengalahkan mesin gol dari Manchester City Erling Haaland yang masih berusia 23 tahun dengan catatan 40 gol. Bagi Ronaldo, umur hanyalah angka. Koleksi gol Ronaldo masih bisa bertambah 2 bulan lagi sebelum tahun 2023 berakhir. Cristiano Ronaldo pun mengomentari torehan golnya tersebut. Ia merendah dengan mengaku tak memikirkan soal rekor dan fokus pada kemenangan tim. "Saya tidak terlalu peduli dengan rekor," kata Ronaldo dilansir Detik Sport dari Goal. Ia mengaku hanya menikmati kemenangan dan bersenang-senang. "Saya hanya berpikir untuk menikmatinya saat ini. Tim kami berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Pelatih kami dan staf teknis melakukan upaya besar untuk menjadikan Al Nassr tim terkuat. Kunci untuk terus mencapai rekor adalah saya bersenang-senang. Dan ini adalah hal yang indah dalam sepak bola. Dan ini rahasia kesinambungan saya," ujarnya. Ronaldo mengaku masih bisa tampil tajam karena terus berlatih dan mendapat dukungan dari rekan dan pelatihnya. "Saya senang bisa mencetak gol dan tampil bagus. Namun Cristiano berbeda dari yang lain. Saya bekerja dengan baik dan pada akhirnya apa yang saya capai berkat bantuan rekan-rekan saya, staf teknis dan yang paling penting saya bersenang-senang saat ini. Sekaligus bisa membantu Al Nassr dan Timnas Portugal," serunya. Bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo juga on fire di kualifikasi Piala Eropa 2024. Ia membantu Seleção das Quinas lolos ke putaran final dengan merebut 100% kemenangan sejauh ini di kualifikasi.
Dipecundangi Cristiano Ronaldo, ex-pelatih Lionel Messi akhirnya sadar CR7 adalah yang terbaik di dunia. Mantan pelatih Lionel Messi di PSG yang kini menukangi Al Duhail, Christophe Galtier, menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik di dunia usai timnya dikalahkan Al Nassr. Cristiano Ronaldo kembali tampil menggila bersama Al Nassr. Kali ini, CR7 mengukir brace saat klub berjuluk Al Alami itu menekuk Al Duhail pada matchday ketiga grup E Liga Champions Asia 2023-2024. Mentas di Al-Awal Park Riyadh Rabu 25 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Al Nassr menang 4-3 atas tamunya. Laga ini awalnya berjalan mudah bagi Al Nassr. Mereka sempat unggul 3 gol lebih dulu lewat Talisca di menit ke-25, Sadio Mane di menit ke-56, dan Cristiano Ronaldo di menit ke-61. Namun, Al Duhail mampu merespon dengan mencetak 2 gol balasan melalui Ismail Muhammad di menit ke-63 dan Almus Alil di menit ke-67. Skor pun berubah menjadi 3-2 dan membuat kubu Al Nassr panik karena hanya unggul 1 gol. Ronaldo kembali muncul untuk membawa jawara 9 kali Liga Arab Saudi itu menjauh lewat gol keduanya pada menit ke-81. 4 menit berselang, Al Duhail lagi-lagi mendekat lewat gol Michael Olunga. Namun, mereka tak mampu mencetak gol tambahan lagi sampai peluit akhir berbunyi. Usai laga tersebut, Christophe Galtier mengomentari penampilan Ronaldo. Menurutnya, kapten timnas Portugal itu benar-benar menjadi pembeda dalam laga tadi. Hal itu pun membuat Galtier sadar bahwa Cristiano Ronaldo masih menjadi pemain terbaik di dunia meski sudah menginjak usia 38 tahun. Saat Anda menghadapi Ronaldo, tidak banyak yang bisa Anda lakukan, kata Galtier dikutip bolasport.com dari Sportkida. Dia mencetak 2 gol indah. Saya kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Apa yang dia lakukan hari ini sungguh luar biasa untuk pemain berusia 38 tahun. Dia masih menjadi pemain terbaik di dunia, tutur pelatih asal Prancis itu melanjutkan.